semua. Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghapus merchant yang terdaftar pada OneClick BCA kita. Kita buka aplikasi BCA Mobile dan di sini kita klik menu MBCA dan kita akan dipinta untuk memasukkan kode akses yang biasanya terdiri dari campuran angka dan huruf. Klik login di sebelah sini jika kode aksesnya sudah benar dan kita akan langsung diarahkan ke menu MBCA kita, contohnya seperti ini. Untuk menghapus merchant yang terdaftar pada OneClick kita klik M-Admin di sebelah sini. Kemudian, di sini kita pilih menu Atur OneClick. Dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini, langsung saja kita pilih menu Akun Aktif di sebelah kanan nih, kita klik saja. Maka akan muncul merchant yang terdaftar pada OneClick kita. Contohnya nih di sini, yang terdaftar yaitu Traveloka Pay. Jika teman-teman tidak merasa mendaftarkan merchant ini, atau jika teman-teman ingin menghapusnya, maka kita klik saja merchant ini, contohnya Traveloka Pay, maka akan muncul dua pilihan seperti ini. Jika teman-teman ingin menghapusnya, langsung saja kita klik hapus di sebelah sini. Kemudian di sini akan minta konfirmasi. Klik OK jika teman-teman sudah yakin ingin menghapus merchant ini dari OneClick kita. Dan kita akan dipinta untuk memasukkan PIN MBCA kita yang biasanya terdiri dari 6 angka. Klik OK di bawah sini jika PIN-nya sudah benar. Hati-hati ya, salah PIN 3 kali akun kita bisa terblokir. Nah, jika sudah muncul seperti ini berarti kita sudah berhasil menghapus merchant yang terdaftar pada OneClick kita. Dan biasanya, pada menu akun aktif muncul tampilan seperti ini jika tidak ada merchant yang terdaftar pada OneClick kita. Itu berarti kita harus mendaftarkan ulang dari awal jika teman-teman ingin menggunakan merchant tersebut lagi. Jika teman-teman tidak mendaftarkannya, maka teman-teman tidak bisa bertransaksi pada merchant tersebut menggunakan OneClick BCA kita. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.